Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini progres pembangunan IKN masih terus berlangsung, di mana saat ini terlihat autonomous rail transit sudah tiba di IKN. Di mana nampak setelah tiba di IKN, ART langsung dibuka dan langsung nampak wajah dari ART kelihatan dengan jelas yang diturunkan di salah satu kawasan IKN. Dibaluti dengan warna biru dan beberapa corak lainnya, di mana nantinya ART ini akan dilakukan uji coba. Dan ditargetkan uji coba akan dilakukan hari ini tepatnya tanggal 5 Agustus oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Sementara itu, terlihat juga untuk area di kawasan KIP terus dilakukan penataan dan perapian. Nampak tanaman yang ditanam di kawasan KIP sudah mulai tumbuh menghijau dan tumbuh subur. Selain itu, persiapan demi persiapan terus dilakukan jelang upacara. Nampak di lapangan upacara, tenda dan panggung mulai terpasang dengan baik dan terus dilakukan penataan. Demi persiapan yang baik jelang upacara 17 Agustus 2024. Di sisi lain, Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan kesiapan sidang Kabinet Perdana di IKN pada tanggal 12 Agustus mendatang. Pak Basuki mengatakan ruangan hingga furnitur sudah siap semua. Ya udah kita siapkan. Ruangan udah, kalau kursi dan lain-lain dari setnek dan udah di sana semua, kata Bapak Basuki kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Agustus. Pak Basuki belum mengetahui sidang kabinet digelar di Istana Garuda atau Istana Negara di IKN. Yang pasti pihaknya menyiapkan di dua lokasi tersebut. Di ruang sidang, belum tahu saya apa ada di Istana Negara atau Istana Garuda. Akan kita siapkan dua-duanya. Di Istana Negara itu kita siapkan hall-nya. Ada 4 hall-nya dan ruang sidangnya, ucap Pak Basuki. Pak Basuki juga memastikan air dan listrik aman. Listrik internet aman, air ini lagi dicek terus sampai tanggal 10, ujarnya. Diketahui, Presiden Pak Joko Widodo akan menggelar sidang Kabinet Perdana di Ibu Kota Negara Nusantara pada tanggal 12 Agustus mendatang. Semua menteri dipastikan akan hadir. Sidang Kabinet Paripurna di IKN tanggal 12 Agustus, kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bapak Yusuf Permana kepada wartawan. We'll be right back.
Pak Yusuf memastikan semua Menteri Kabinet Indonesia Maju akan menghadiri sidang kabinet tersebut. Nantinya para menteri akan menginap di Hotel Nusantara. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.